Nah, kemudian terkait tadi ada beberapa pengendara yang ditindak, kemudian. Betul sekali. Jadi di sini memang kami mengutamakan kegiatan untuk menarik simpatik kepada pengguna jalan raya. Namun dalam pelaksanaannya masih kami temui pengendara atau pengguna terutama roda 2 tadi yang pelanggarannya kasat mata, tidak menggunakan helm sama sekali. Padahal itu sebenarnya helm itu berfungsi untuk melindungi kepala mereka. Sebenarnya helm itu bukan untuk petugas, tetapi untuk pengguna jalan sendiri agar mereka lebih aman apabila ada, kita tidak menghendaki ada kecelakaan, tapi apabila terjadi kecelakaan, itulah yang mengamankan, menyelamatkan kepala kita. Jadi kami tetap memberikan teguran ataupun tilang kepada pelanggar, terutama yang pelanggar yang kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah. Pada sore hari ini mungkin ada hal yang berbeda dari kegiatan rutin yang kami lakukan. Untuk hari ini kami melakukan kegiatan bagi takjil gratis kepada masyarakat, yang tentunya kepada masyarakat yang tertib berlalu lintas. Kegiatan ini sebenarnya hanya sedikit berbagi. Kami tadi hanya sedikit berbagi kepada pengguna jalan raya yang ini bersumber dari dana atau rejeki dari personil lalu lintas yang disumbangkan sedikit-sedikit-sedikit yang itu kami kumpulkan untuk melakukan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sebenarnya untuk lebih mendapatkan simpatik dari masyarakat, lebih mengajak masyarakat untuk bisa tertib berlalu lintas. Dorong sana motornya, Pak.